bantuin buka settingannya. Ketemu lagi di channel saya. Jadi kali ini kita lagi marah sesatuan kasih makan binatang. Soalnya banyak banget ya yang request. Tolong dong spill binatang peliharaannya. Oke. Nah teman-teman, ini salah satu binatang peliharaan saya, iguana. Ada yang red, terus ada yang green juga. Sebetulnya ini banyak banget teman-teman. Kemarin lagi musim dingin, jadi si iguana itu mati. Sabar aja sih iguana, 12 ekor ya. Mati 12 ekor, anaknya tinggal 1 ekor nih yang ini. Ini anaknya, ini 1 ekor. Ini indukan semua teman-teman. Ini indukan semua. Oke teman-teman, ini iguana peliharaan udah berapa tahun, ini tuh udah lama banget tuh. Lihat, tampangnya juga udah nggak lucu, bahkan jadi lebih serem. Kalau misalkan udah besar mah, yuk, serem. Yang lebih. Kebetulan saya tuh punya binatang peliharaan baru, si kupa atau kumparos. Ini burung, burung kupur, ini pribis. Saya penasaran dengan binatang peliharaan saya ini, pribis nih. Bebek hutan. Ada kura-kura. Kura-kura daun, coba orang tinggal di lokal itu. Ini kura-kura daun, ini yang merah, kura-kura daun yang merah. Terus ada, kamu lihat itu sung? Dihadap. Ini udah tiga gue, ini gue bulat. Tuh sih. Ini kecil dari galuh. Dapat gak sih dari galuhnya, mana sih? Oh ini nih. Nah ini kura-kura daun, kalau ini bukan teman-teman. Ini damer. Dada merah, pehernya panjang. Sudah boleh nyanyinya. Oke lanjut ya. Oke. Ini ada si Luna, Husky. Luna. Oh iya. Teman-teman, ini Tiger dari Dika Dream Team juga. Tiger. Terus ini ada GC Albino. Grand. Nah ini ada Papua Black Albert. Jadi saya juga masih sisa nih Black Albert. Jadi satu ayang dari Dream Team itu dari Dika, khususnya Reptil, dari Galuh, kura-kura ada di mana. Oke lanjut cik. Oke teman-teman, ini dia nih. Ini ada Black Mamba. Kita coba cek. Jadi saya teh punya ular Black Mamba teman-teman. Oh, sup, lagi shedding. Nah, ini ular Black Mamba lagi shedding.
kita coba bantuin esok ya, momen lagi shedding kita coba bantuin. Ketihan. Kena kekait ah. Hidungnya getihan euy. Lek mambara ge. Lecet. Ya teman-teman. Kebetulan Black Mamba-nya lagi shedding. Lihat. Cukup tuh. Tuh. Kita coba bantuin buka sheddingannya. Soalnya jarang banget ya sob konten binatang sob. Kalau dulu mah konten binatang teman-teman. Kali-kali buat teman-teman yang penasaran dengan binatang peliharaan. Dan saya juga punya ular tuh. Black Mamba. Tuh lihat deh, mantap yuk. Tuh. Wih, mantap yuk. Goreng ya tanah. Tuh aja gorengnya. Yang nyebannya. Oke teman-teman, kita coba goreng. Nanti kita coba lepasin dulu semua. Ih, mantapnya. Oke teman-teman, ini settingannya atau ganti kulit panjang tuh. Ini yang bawah. Ini ekor kita coba keluarin, mudah-mudahan nggak ngegel teman-teman, soalnya biasanya kalau ular ganti kulit itu sensitif, bawaannya pengen nyerang. Tuh kan nyerang sob, banyak nyerang sob, kurang beri bagiannya. Oke teman-teman, kita coba sebrot dulu pakai air. Ya teman-teman, sambil bersihin padolnya banyak banget. Nah teman-teman, jadi fungsi akar-akaran atau apa kayu kering disimpan di kandang ular itu tujuannya buat ganti kulit. Ketika si ular ini ganti kulit, jadi dia bisa ngegesek-gesek ke ranting-ranting pohon ini teman-teman. Cukup, nyawi. Ih, mantapnya. Nomor hari ini. Gimana tuh? Girang. Hah? Tuh. Black Mamba. Baca turun aja. Kepalanya lecet. Nih teman-teman, ini salah satu ular Black Mamba KW. King Karos Super Black teman-teman. Jadi ada dua jenis ya, ada yang super black, ada yang mutiara juga teman-teman. Jadi yang mutiara mah di bawah. Ini yang black. Dan ini yang mutiara. Bentar, kita coba lihat dulu yang mutiara. Nih, tuh, ini yang mutiara. Oh lihat, mantapnya. Jadi yang mutiara mah giras, soalnya ini hasil alam. Kita ngambil dari Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Ini lokaliti Gunung Galunggung teman-teman. Lokaliti Tasikmalaya.
Dan ini yang hitam, locality Ciamis. Hey. Bisa dilihat sob, Jum. Ini buat teman-teman minta saran, minta sarannya, soalnya ini belum dikasih nama. Ular ini belum dikasih nama, cocoknya dikasih nama kan ya. Abraham. Hah? Abraham. Sikling itu siapa ngarannya? Sikling. Kita coba hilang, mantap, lihat super black, super hitam, temenin dulu, ambil jemur. Nah teman-teman, jadi yang full black ini emang lumayan langka, kebanyakan yang mutiara teman-teman. Mamba, black mamba. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan piara black mamba ini mah aman, jadi si ular ini nggak memiliki bisa teman-teman. Soalnya tergolong keluarga Colubridae, raja ular Colubridae teman-teman. Jadi King Koros, rajanya ular Colubridae. Ular terbesar se-Colubridae teman-teman. Dan yang paling besar Colubridae itu jenis ular King Koros. Kalau pitono kan ada ular sanca ya sob. Terbesar nanti. Kalau untuk ular pohon mah ini paling terbesar, ular pohon terbesar. Orang jemurnya sob. Ya teman-teman. Nah ininya boleh di komen. Ini buat teman-teman. Kira-kira dibikin olahan apa ya? Kita mau coba masak sedingan atau kulit ular yang udah nggak pakai sama ularnya. Kita olah teman-teman. Soalnya banyak bakteri, harus dicuci dulu ya sob. Kita coba cek, goreng kulit ular ini. Coba tahu jadi kerupuk sob. Dorok-dok. Dorok-doknya. Berarti ngaji duluan lah nawan sob. Dorok-dok kulit ular mambaknya. Drop-drop membak, memblack membak. Kita cek dulu direbus. Soalnya takut bakteri. Wih, ini teh si ularnya itu makan kodok buduk tuh. Bener. Jadi harus digodok dulu. Si kulit ular yang tadi digodok dulu, habis digodok, dijemur, habis dijemur, digoreng. Oke, beres. Tinggal waktunya kita jemur. Habis ngejemur kita langsung olah ya sob. Oke teman-teman. Adik-adik.
Mantap, woi. Beres ganti kulit. Mantapnya. Lihat, Sob. Cai, bisa nih, berai. Lihat, mantap, Sob. Hidungnya, lihat teman-teman. Ini full hitam, full black. Kita lanjut jemur. Biar ular ini sehat. Kalau misalkan kurang ngejemur, ular ini suka jamuran teman-teman. Jelek kucingnya, weh. Jadi enak, yuk. Mantap ya, sob. Ya, teman-teman. Kepalanya lecet ya, siap. Tapi kaki hidungnya. Jadi juga hitam, teman-teman. Apalin sup dia sup. Ini baru start 1 minggu. Ularnya itu baru 1 minggu. Soalnya pas ngambil itu keadaan lagi shedding. Makanya si kepalanya itu agak lecet teman-teman. Soalnya nyundul. Naik mamba. Pakai kena sok, jadi sok tak caang. Cing, gagahnya. Le. Gagah ke orang. Oh, oke teman-teman, lihat. Di sini ada kutu. Sup, tinggal hilang sup tah. Jumlah sup. Oke teman-teman. Di sini saya menemukan kutu. Jadi si ular ini juga memiliki kutu. Bukan orang wae anu boga kutu teh. Orae oge boga kutu sup. Jumlah tah itah. Nih. Lihat teman-teman. Dia memiliki kutu. Tah. Ini kutunya kita coba ambil. Nah. Kelihatan sup. Oke. Ya. Ini kutunya kita matiin. Ines. Ada ikinya black mamba su. Tutup. Berit. Lain tutup. Lonok nilai itu dulu kita nanti. Nah, hidung lonok ya? Black lonok pantu. Black lonok sup. Anjing. Black lonoknya. Heeh. Mantapnya. Nah teman-teman, jadi pelihara ular kayak gini mah aman. Kahiji nggak berbisa, terus makanannya juga enteng, tinggal nangkap kodok. Kalau nggak kodok-kodok, kalau nggak kodok buluk, katak suike teman-teman. Aman ini mah. Tampangnya kayak king cobra, tapi ini nggak berbisa. Makanya saya seneng banget Koros. Baru 2 ekor pelihara, mutiara sama full black. Mantap yo, sup. Lihat sup. Ih, mantapnya. King cobra supnya. Oke teman-teman,
suaranya keren, matanya keren, matanya hitam, melotot. Jadi suaranya mah kayak King Cobra. Kayaknya nah teman-teman, jadi ngurus si kurs ini tuh harus rutin-rutin ngejemur teman-teman. Pagi-pagi jemur, terus harus rutin juga bersihin kandangnya. Soalnya ular King Cobra ini tuh kayak bebek teman-teman, makannya sekarang makan, suaranya itu dipodolin lagi. Enggak kayak reti, kalau reti kapan makan, satu kali makan, satu minggu enggak cerna. Kalau ini mah enggak, makan langsung dicerna langsung berak, makan dicerna langsung berak. Makanya harus setiap hari ngurusnya, harus sering jemur, sering ngasih makan kayak kuda teman-teman cicihnya. Oke teman-teman, kita masukin. Hampura, soalnya di sini agak berisik dikarenakan lagi bikin kandang teman-teman. Makanya saya bikin proyekan kandang belum pada beres. Oke, sudah cukup.